Guna menjaga keindahan Taman Desa, Satgas TMMD bersama perangkat dan warga membersihkan lokasi Taman Desa Jatimulyo, Tambakrejo, Bojonegoro. Tak hanya mencabuti rumput liar, Satgas juga menguras kolam yang berada di tengah taman. Satgas TMMD bersama warga dan perangkat desa Jatimulyo bergotong royong membersihkan taman desa. Selain mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar taman, Satgas juga menguras kolam yang berada di tengah taman. Air yang mulai keruh dikuras secara manual lantaran saluran pembuangan tersumbat. Rencananya, kolam yang berada di samping balai desa akan ditaburi ikan hias agar suasana makin indah. Menurut Kepala Desa Jatimulyo, penaburan ikan hias akan dilakukan setelah penambahan aneka jenis bunga di sekitar tanam. Kondisi yang jalan sudah diaspal berkat program-program TMMD, ditambah taman desa yang indah dapat dijadikan warga Jatimulyo untuk bersantai terutama saat hari Minggu. Ini kebetulan saya mau lewat, ada perangkat desa membersihkan taman balai desa Jatimulyo dan membersihkan kolam karena airnya sudah keruh, mau diisi ikan sama perangkat desa. Pembersihan dilakukan setiap hari atau gimana? Pembersihan tidak setiap hari, kalau kelihatan keruh kadang 1 bulan 2 bulan ya kita bersihkan. Bersama warga dan masyarakat berarti? Bersama warga ada 2 orang sama perangkat desa. Tujuannya apa itu? Ya kita biar lingkungan taman balai desa ini biar bersih. Tim Liputan IMTV melaporkan.